karate. Sebagian orang mungkin banyak yang berpikir olahraga yang satu ini tidak identik dengan kaum Hawa. Tapi tidak dengan remaja putri yang satu ini. Baginya karate adalah panggilan jiwa. Ya, dia adalah Keiko Georgia Zefania Hutagalung. Siapa menyangka di balik paras manis dan cantik ini tersimpan karakter yang keras dan tomboy. Persentuhannya dengan bela diri asal Jepang ini bukanlah sesuatu yang baru. Namun sebuah proses panjang yang digelutinya sejak masih kanak-kanak. Darah karate seakan sudah mengalir di tubuhnya. Mengikuti kakak dan tantenya yang juga atlet dan mantan atlet karate nasional. Aku terinspirasi itu sebenarnya dari tante. Soalnya di keluargaku yang pertama ikut bela diri, karate, segala macam itu tanteku. Jadi aku ngeliat tanteku kan kayak cewek, terus kok keren banget bisa mukul-mukul, bisa nendang-nendang. Apalagi waktu itu aku sering lihat dia kayak fight sama cowok gitu kan. Kayak, ih keren banget, kayak aku jadi pengen deh. Terus pertamanya sih papa mama kayak, udah deh gak usah deh ikut yang kayak kecewek-cewekan aja, kayak balet, nari, segala macam. Terus tapi akunya kayak, gak mau, kayak aku maunya karate aja gitu. Manja di tengah keluarga, namun tegas dan beringas di atas matras. Menjadi gambaran singkat dari gadis berdarah Batak ini. Didikan keras serta disiplin telah membangun karakter si bungsu dari pasangan Batara Hutagalung dan Desi Yovita ini menjadi sosok yang penuh energi. Saya lihat dia punya motivasi. Terus di pas WKF Mendagri dia miss di situ. Pas di WKF dia juga punya motivasi sendiri dan sampai di kamarnya itu ada tulisan dia akan menang di WKF. Dia akan meroleh medali emas. Dari situ saya lihat kegigihannya dan dia pantang nyerah, dia terus biarpun ada sedikit miss sakit gitu, dia berusaha untuk jadi juara. Kini di usia yang masih terbilang muda, sederet prestasi di level kadet dan junior telah ditorehkan dara kelahiran Jakarta 24 Juni 1999 ini. Mulai dari ajang nasional seperti juara di Pekan Olahraga Pelajar Nasional, Piala Mendagri, juara di level Asia Tenggara CAKF, dan level Asia AKF. Puncaknya meraih gelar juara dunia di ajang kejuaraan dunia karate WKF, kadet, junior, dan under 21 yang berlangsung di Indonesia Convention and Exhibition Bumi Serpong Damai November tahun lalu. Prestasi yang tentunya sangat membanggakan. Tidak hanya bagi keluarga, tapi juga bagi bangsa Indonesia. Karena untuk pertama kalinya, karateka putri Indonesia berhasil meraih medali emas di ajang WKF Junior. Kini sejumlah target kembali diincarnya, seperti SEA Games 2017 Malaysia dan juara di ASEAN Games 2018. Momen yang paling berkesan itu pas Keiko bisa dapat medali emas di kejuaraan dunia kemarin di WKF itu kayak, udah cita-cita Keiko emang, kalau misalnya target Keiko kan banyak, tapi itu yang paling di atas gitu target Keiko. Jadinya pas dapetin medali itu kayak semua kerja keras Keiko, semua latihan, waktu Keiko yang udah Keiko luangin emang bakal mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Dengan di WKF ini dia menang, dia bisa menjaga prestasinya dia dan dia harus banyak latihan terus. Saya bilang gini, jangan seneng di sini. Kamu masih panjang perjalanan, umur masih 16 tahun. Kesananya nanti di senior, kamu kan persaingan kuat kalau di senior. Lawan-lawan kamu dari daerah mana-mana. Yang penting kalau saya sebagai orang tua selalu bilang, Dek, sama abangnya juga latihan. Latihan yang sungguh-sungguh berdoa, gak boleh ngegerutu. Apa yang pelatih bilang, kamu dengar. Meski fokus menggapai prestasi di arena karate, namun pelajar kelas 2 di SMA Negeri 39 Jakarta ini juga tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang siswi. Dukungan dari pihak sekolah dan sahabatnya membuat Keiko tetap bisa menyeimbangkan antara karir dan sekolahnya secara berbarengan. Dia sebagai atlet, karena dia sudah punya potensi bakat ya, sebab dari kecilnya mungkin sudah dilatih sama orang tuanya. Kalau di sini kan dia masuk ke 39 itu berdasarkan prestasi.
Jadi mengikuti apa-apa yang kegiatan di luar itu, kita sih sangat mendukung sebagai guru, ya kan? Bangga aja gitu lihat dia, apa ya, teman aku ngelawan kayak banyak banget. Mau dia makin maju, makin jago lagi, terus bisa jadi guru. Dukungan keluarga dan tim kepelatihan serta rekan sesama atlet menjadi salah satu kekuatan yang kini dimiliki karateka berzodiak Cancer ini. Dia dari kecil emang udah dibina bareng, jadi dari awal, dari kecil, dari usia dini, kadet, sampai kemarin junior juara dunia, mungkin emang pembinaannya lumayan bagus dan terus-menerus gitu, gak putus. Jadi mudah-mudahan dia nanti bakal seterusnya dan bisa pertahanin juaranya. Talentanya kelihatan. Kemauannya mau bertanya, sesama atlet senior pun dia mau bertanya. Bukan sama pelatih, atlet senior pun dia mau menanyakan kekurangan dan kelebihannya dia. Hasil terbaik didapat dari kerja keras dan tentunya tidak lupa berdoa. Inilah prinsip yang dipegang teguh oleh adik dari karateka nasional Kaisar Huta Galung tersebut. Kalau kita bekerja keras mau selama apapun itu, mau singkat apapun itu, pasti kita dapat hasil yang maksimal. Pasti kita bisa dapat hasil apa yang kita mau. Gitu. Jadinya jangan pernah capek, jangan pernah lelah untuk kerja keras dan selalu mengandalkan Tuhan. Jalan masih panjang, masih banyak impian yang bisa dicapai. Dan bukan mustahil dengan dukungan semua pihak, Keiko akan menorehkan lebih banyak prestasi membanggakan lainnya dan mengangkat derajat bangsa di pentas dunia lewat olahraga karate. Teruslah berlatih dan pantang menyerah. Indonesia bangga padamu.